adalah warna biru pada bahagian yang ditanda. Jadi pelajar akan memilih penutup botol yang berwarna biru. Di bahagian hadapan penutup botol ini terdapat simbol bulan. Ini menunjukkan bahawa permulaan malam, yang mana cara bacaan bagi hukum ini adalah dengung dua harakat. Di bahagian belakang penutup botol ini pula, waktu solatnya adalah witir. Kami menggunakan waktu solat witir satu rakaat yang menunjukkan bahawa bilangan huruf bagi hukum ini adalah satu rakaat. Okey, jadi pelajar akan membawakan penutup ini kepada roda I will end as kami untuk mengetahui apakah satu bilangan huruf tersebut. Apabila dibawakan kepada roda, satu bilangan huruf tersebut adalah ba. Belakang potongan ayat ini terdapat QR code. QR code ini akan menunjukkan maklumat yang lebih terperinci tentang hukum ini serta audio yang akan memperdengarkan bacaan yang tepat untuk hukum ini. Keberhasilan projek. Kaedah mengingat huruf. Kaedah yang digunakan untuk membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah ini ialah membuat berkaitan dengan solat lima waktu dan solat pilihan yang sangat hampir dengan kehidupan seharian kita, iaitu dengan hanya menggunakan penutup botol. Solat lima waktu dipilih berdasarkan kepada kedudukan fardu ini dalam kehidupan seharian seorang Muslim. Kaedah ini memberi tumpuan kepada bilangan rakaat bagi setiap solat pilihan yang dipilih. Yang seterusnya ialah keberhasilan kepada cara bacaan. Kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah cara bacaan ialah dengan mengaitkan dengan waktu solat pilihan yang telah ditetapkan. Kaedah ini menetapkan permulaan siang dan permulaan malam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan hanya menggunakan penutup botol, pelajar dapat memperoleh maklumat berkaitan hukum tajwid melalui roda yang disediakan. Keberhasilan projek terhadap masa. Masa yang diambil untuk menjelaskan hukum lima dan enam nun sakinah adalah singkat. Hal ini yang demikian kerana dalam masa 10 minit untuk sesi penerangan, pelajar sudah pun mampu mengenal pasti cara bacaan dalam bilangan huruf apabila diuji dengan keratan ayat Al-Quran. Tanpa mengetahui hukum nun sakinah dalam keratan ayat yang ditunjukkan, pelajar mampu membaca dengan betul dan menyatakan bilangan huruf yang terdapat dalam hukum tersebut. Yang seterusnya, bagi pengeluar kos pengeluaran pula, kos pengeluaran untuk menyiapkan projek ini juga amatlah sedikit. Ini kerana bahan asas yang digunakan hanyalah penutup botol dan kotak. Barang-barang tersebut boleh didapati di mana-mana sahaja, bahkan tidak perlu mengeluarkan sebarang kos untuk mendapatkannya. Kos yang digunakan hanyalah untuk mencantikkan lagi bahan bantu mengajar ini agar dapat